Nah, untuk Pak Hedi sendiri, kita lihat-lihat nih makin fit aja nih badannya. Rahasianya apa sih, Pak? Gimana caranya biar gaya hidupnya tuh termaintain dengan baik? Ya, sebenarnya sih, karena tadi saya bilang saya bukan olahraga ekstrim gitu ya. Tapi mungkin kalau buat saya, yang penting konsisten aja. Nah, saya bisa konsisten nih, dibantu juga, ada pengingat juga. Kemudian ada, tapi kalau tadi sempatnya ada yang tiba-tiba syamrok, itu saya diingetin, saya hari ini misalnya harus target sehari 10.000 langkah, jadi kalau belum, itu akan ngingetin saya terus. Hari ini baru, kebetulan sekarang, ini saya baru 4.000 langkah, jadi saya hari ini harus 6.000 langkah lagi. Setiap hari, gitu ya, itu konsisten. Kemudian minum air putih, itu penting banget, karena dulu saya jujur, apalagi WFA ya, itu duduk di rumah terus, minum manis terus, saya sampai lebih dari, saya sebut angka gak apa-apa ya, lebih dari 100 kilo sampai 112, gitu. Sekarang udah ada di 85, jadi alhamdulillah konsisten olahraga, itu yang mungkin apa, jadi tips saya sih sebenarnya. Keren banget tipsnya Pak Edi, boleh tepuk tangannya buat Pak Edi.